gimana? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Seharian tadi Lesti dan Bilar syuting taping tasbih bersama. Di malam hari ini Rizky Bilar menjadi pembawa acara di Pop Academy Indosiar bersama Raffi Ahmad, Gilang Dirga, dan juga Irfan Hakim. Yang menarik adalah sebelum acara Popa itu diselenggarakan, dipentaskan di malam hari ini, ya kita melihat Didi Lesti makan malam bersama siapa, kita tentu bertanya-tanya. Bajunya sungguh bagus dan menarik serta menawan hati, telat senyum sumringah. Ya, selepas dan sehabis syuting taping bersama sang kekasih, tentu hati Dedek Lesti berbunga-bunga di hari dan malam ini. Namun, netter kita juga mempertanyakan apakah dia makan malam bersama kekasihnya sebelum acara Pop Academy Indosiar. Tentu kalian pada penasaran. Ya, yang terdengar memang suara Yuli Maul saja, tak terlihat Rizky Bilar ada di sana. Namun banyak yang salfok pada baju yang dikenakan oleh Lesti Kejora yang kapelan dengan Rizky Bilar pada beberapa waktu lalu. Ya, apakah ini masa kita flashback pada masa lalu? Sehingga Dede akhirnya kafalan bajunya sama Bang Bi, atau sesuatu yang berbeda, mungkin satu takdir atau satu yang namanya apa ya, pertanda yang membuat hati kita selalu bertanya-tanya dan selalu meyakini bahwa memang Lesti dan Bilar adalah jodoh yang dipertemukan dan disetting oleh Yang Maha Kuasa. Ya, kita amini saja karena hal itu adalah hal yang terbaik bagi hubungan serius keduanya. Namun mengenai makan malam mereka berdua, kita tidak melihat secara pasti. Tapi bagaimanapun tidak, mereka tak melakukan makan malam berdua romantis di malam hari ini. Yang penting hati mereka sama-sama berada di satu titik, saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain. Artinya, andainya pun si Dedek makan hanya ditemani Yuli Maul, tapi seakan-akan bersama Bang Bi. Begitupun sebaliknya, dunia serasa milik kita berdua, yang lain numpang saja tentunya guys. Tapi terlihat betapa bahagianya Lesti saat makan di malam ini. Ya, hal yang terbaik adalah selalu mendoakan dan mensupport mereka berdua, baik karir dan juga percintaan mereka, serta selalu mendoakan hal-hal baik bagi keduanya. Itu saja, semoga di tahun depan mereka segera melakukan yang namanya prosesi pernikahan. Tentu menjadi halal keduanya, sehingga menjadi pasangan hingga akhir hayat memisahkan. Itu saja kabar-kabar terbaru. Jadi kalau kalian ingin kabar-kabar terbaru dari kita, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bersama-sama bisa merasakan kebaperan dari ulah mereka berdua, dari proses percintaan hingga nanti menuju halal Lesti dan Bilar.
Itu saja mungkin. Selalu jaga kesehatan di tengah pandemi. Dan terima kasih bagi kalian. Semoga juga dilancarkan rezeki barokah serta umur panjang. Yuk, bye-bye.